Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel. Di video kali ini saya ingin merenovasi sebuah sangkar. Ini sangkar burung. Sangkar ini sebenarnya diberikan oleh seorang kawan. Sudah lama. Awalnya masih layak pakai. Cuma sekarang kondisinya sudah seperti ini. Tapi saya merasa sangat sayang dulu untuk membuang sangkar ini, sehingga masih menyimpannya sebagai koleksi. Dan sekarang sudah ketemu idenya untuk merenovasi kembali daripada sangkar burung ini. Bagaimana hasilnya nanti? Saksikan terus video-video ini. Sekarang kita bongkar dulu sangkar. Makanya ini sebenarnya masih layak sekali, cuma jadinya sudah banyak yang sekarang kita lanjutkan untuk memotong-motong. Jadi ini masing-masing kita hilangkan 4 jeruk di kiri dan kanan. Awalnya ini sangkar dengan 22 jeruji. Sekarang kita hilangkan 8 jeruji, masing-masing 4 kiri dan kanan. Berarti nanti tersisa tinggal 14 jeruji. Tingginya saya ingin cuma 35 cm saja. Sekarang rangkanya sudah kita potong-potong, berarti tinggal merapikan. Thank you.
pemasangan jerujinya. Untuk pemasangan jerujinya kita mulai dari pintunya di sini. Ini sudah selesai proses pemasangan selorokannya. Kalian langsung kita uji coba pakai burung ini. Indah sekali burungnya, burung desis. Langsung kita masukkan burungnya. Sangat enak. Inilah hasil inovasi dari sangkar saya yang sebelumnya sudah tidak layak pakai, jadi sekarang sudah bisa dipakai kembali. Atau lebih tepatnya sebulan ini, beberapa bulan lah sangkar inovasi. Nah ini kita buat yang lebih kecil, yang lebih sederhana, sehingga bisa terpakai kembali tanpa harus menambah bahan-bahan yang lainnya. Alhamdulillah. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.